Makasih ya. Iya, Bi. Motornya besok aja diantarnya ya. Diantar ke alamat yang tadi dikasihkan. Iya, iya. Ya udah, kalau gitu terima kasihnya. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Iya, Bu. Bi, sebenarnya kredit motor teh buat siapa? Antar saya, Kang. Iya, Bi. Tapi jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Iya. Ayo, Bi. Ini helmnya, Bi, dipakai ya. Ayo, Bi. Mari. Sudah, Bi? Sudah. Ya Allah, capek ini mah. Pak Mul, awas kamu ya. Assalamualaikum, Agen 03. Waalaikumsalam, Komandan. Sudah terlihat jejak-jejak Pak Mulyadi. Nihil, Komandan. Pak Mul seperti hilang di telan bumi. Sebenarnya saya sudah menduga. Saya tidak yakin kalau Pak Mul tinggal di luar Ciraos. Maksud Komandan? Pak Mul? Iya, tepat. Pak Mul pasti tinggal atau tepatnya bersembunyi di Ciraos. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Dan dia juga bisa muncul tiba-tiba. Berarti? Saya sedang memantau. Ada 3 gubuk yang tidak terpakai di Ciraos. Bisa jadi salah satu dari gubuk itu yang ditinggali Pak Mul. Kita cek ke sana, Komandan. Bagus. Saya suka semangat Agen 03. Yang kita datangi pertama, gubuk dekat ladang Kusoy. Siap, Komandan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.